Halo teman-teman, kali ini Big Kids akan membahas film kartun yang sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Yaps, siapa yang tidak kenal SpongeBob SquarePants? Apalagi di Indonesia, kartun ini menjadi populer di seluruh dunia. Plot cerita SpongeBob bersetting di Bikini Bottom, kota di bawah air yang ditempati spesies ikan dan makhluk laut. SpongeBob SquarePants menjadi karakter SpongeBob utama dalam kartun ini. Siapa saja nama karakter dalam kartun SpongeBob SquarePants? Yuk, kita simak informasi yang sudah disiapkan oleh Big Kids. SpongeBob SquarePants. SpongeBob, tokoh utama dalam kartun ini yang berbentuk sponge berwarna kuning. SpongeBob tinggal di dalam rumah berbentuk nanas di dalam laut. Dia juga memelihara seekor siput yang bernama Gary. SpongeBob juga merupakan koki di Krusty Krab. SpongeBob sangat terkenal sebagai pembuat makanan bernama Krabby Patty. Aku jadi penasaran gimana ya rasanya Krabby Patty? Bisa order di mana ya? Patrick Star. Patrick Star, teman akrab SpongeBob yang berbentuk bintang laut dan ia tinggal di bawah batu. Patrick merupakan penduduk yang paling bodoh di Bikini Bottom. Patrick juga sering melakukan hal konyol dan menyebalkan. Setuju ya teman-teman? Squidward Tentacles. Squidward adalah seekor gurita yang tinggal di dalam kepala Pulau Ester di Bikini Bottom. Ia sangat membenci SpongeBob dan Patrick yang suka mengganggunya. Squidward merupakan kasir Krusty Krab yang pemalas dan kerap tidur saat bekerja. Dia mempunyai seorang saingan yang juga seekor gurita bernama Squillium Fessington. Tuan Krabs. Tuan Krabs, pemilik restoran Krusty Krab yang selalu memikirkan tentang uang. Sifatnya pelit dan serakah. Tetapi SpongeBob dan Squidward setia bekerja di Krusty Krab. Apa teman-teman ingat perkataannya Tuan Krab kalau uang lebih manis dibanding madu? Kalau kita sih sebagai anak-anak enakan madu ya. Kalau uang urusan orang dewasa aja deh. Sandy Chicks. Sandy adalah seekor tupai yang hidup dan tinggal di bawah laut bernama Bikini Bottom. Sandy merupakan ilmuwan dan sangat menyukai karate. Kesukaan Sandy adalah meminum saus yang sangat pedas dan suka melakukan aksi yang ekstrim. Sheldon G. Plankton. Plankton adalah pemilik restoran Chumbucket dan selalu ingin menyaingi Krusty Krab. Plankton sangat terobsesi dengan Krabby Patty, sehingga ia selalu mempunyai cara untuk mencuri resepnya. Tapi sayangnya tak pernah berhasil, hehe. Kecuali SpongeBob pindah ke koki di restoran milik Plankton ya teman-teman. Gary. Gary adalah seekor siput peliharaan SpongeBob yang mempunyai suara seperti kucing. Gary merupakan siput yang bijak, tetapi ia tidak suka kepada Squidward. Meskipun Gary tidak banyak bicara, SpongeBob dapat memahami perkataan Gary. Memang lucu karakter Gary ini ya teman-teman. Nah, itulah tokoh-tokoh utama di film kartun SpongeBob SquarePants. Selain itu, juga terdapat tokoh di film kartun SpongeBob lain, termasuk keluarga dan teman-teman yang lainnya, yang akan kita bahas dalam video Big Kids berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel Big Kids untuk mendapatkan notifikasi dari video terbaru dari Big Kids selanjutnya. Salam sehat selalu dan terima kasih teman-teman.